Halo, Kak. Hai, halo, Kak. Sudah siap ya? Oke, okay. Ya. Bismillah. Insya Allah. Pertanyaan paling basic dari kita berdua, apa arti pernikahan buat kakak-kakak? Apa itu arti pernikahan? Anda yang bicara. Arti pernikahan itu saling percaya, saling mengerti. Apa itu membahas soal kayak tahap kita saling percaya atau proses? Proses. Jadi menikah itu dari awal sampai akhir itu proses. Wow. Proses, terus komitmen juga. Gitu sih. Iya, betul. Komitmen sih paling utama. Oke. Okay. Jadi tidak ada tahap-tahapnya, mengalir saja. Mengalir saja, iya. Betul. Terus. Oke. Oke. Jadi sekarang kita bertanya. Serius sekali pertanyaan pertama. Tegang. Pertanyaan pertama yang amat serius. Kasih pertanyaan yang lebih serius. Siapa namanya bapaknya? Oke, pertanyaan pertama. Ngedate paling jauh kemana? Ngedate paling jauh. Kayaknya di BTP deh. Ya, paling jauh di BTP di RPP. Oh, gitu paling jauh. Bukan di Sudiang tuh? Bukan. Karena harus bawa kartu vaksin. Oh, belum. Masih dekat. Enggak sih, tapi belum sampai ke lantai. Atau... Gitu-gitu. Saran saya jauh-jauh lah ya. Iya. Jauh-jauh. Memang kita pernah jauh-jauh pacaran. Paling jauh MP. Kita lebih jauh jadi. Masih saya lebih jauh. Oke. Kita bertanya. Oke, pertanyaan yang kedua. Apa hal yang paling susah dalam proses mengenal dan menerima pasangan saat? Kenapa ini serius sekali ya? Ya wajar kan belum. Cek ke toilet dulu. Dingulik. Apa tadi? Ini hal yang paling sulit dalam proses mengenal dan menerima pasangan. Apa ya? Apa yang sulit? Apa yang sulit? Hal yang paling sulit. Saling mengerti. Contohnya saling mengerti apa itu, Kak? Hal apa misalnya? Ya, jadi sampai sekarang pun kita belum tentu saling mengerti. Contoh, dan juga kekompakan. Ya. Jangan sekarang namanya kompak. Iya, kompak itu kita enggak ada kompak dalam kamus kita enggak ada. Jadi bagaimana kalau kan perbedaan itu adalah suatu yang indah. Iya, betul. Bineka tunggal ika toh? Berbeda-beda tapi satu. Iya. Yang paling sulit berarti saling mengerti. Saling mengerti karena kadang saya tidak mengerti pasangan, istriku juga tidak mengerti saya. Ya itu hal yang pengertian. Susah. Paling susah itu. Kadang pada saat proses itu butuh waktu atau harus langsung dibicarakan saat itu juga? Langsung dibicarakan. Yakin. Kalau ini kan terlalu... Kalau saya seperti tidak kompak ya. Kita orangnya tidak kompak. Karena kadang kita membicarakan itu, tapi pembicaranya sampai 3 hari biasanya. Oh, iya sih. Bagus-bagusnya 3 hari sudah agak. Kan batasnya kalau ibadah itu 3 hari, tidak boleh orang bangun gitu. 3 hari lah. Kata itu sudah. Iya, batasnya 3 hari lah. Boleh. Oke. Wira lagi pertanyaannya. Itu banyak agak sulit ya. Saya di bertanya, simpel semua pertanyaan tadi. Enggak serius kita pertanyaan kayak terus. Hal apa yang membuat masing-masing itu hal apa yang kamu lakukan yang membuat pasangan kamu itu ilfeel? Masing-masing. Ilfeel. Kentut sembarangan gitu atau ngupil atau salto-salto gitu. Ya. Tiba-tiba di mall salto gitu. Tiba-tiba di mall ngedep. Iya. Atau gimana? Kalau ilfeel sebenarnya masalah waktu sih, biasa kan janjiannya jam segini. OTW sudah OTW nih katanya OTW. Kayaknya lewat 45 menit nih enggak sampai-sampai jadi. Saya tipikal orang yang suka kalau tidak tepat waktu, saya juga kayak gitu. Semua perempuan begitu. Iya, karena apa dulu enak sekali tuh kalau kita tepat waktu gitu. Tidak mungkin. Jawab dia, Bu. emosi gitu. Ya, kita ini. Oh iya. Ini pertanyaan tuh, iya.
Oke, mengalir saja. Kalau dari saya, udah pernah buat ilfil kayaknya. Kayaknya. Nggak tahu nanti. Tapi kayaknya belum ada. Atau saking bucinnya makanya. Iya, itu. Ya. Mungkin. Mungkin saja. Oh iya, iya. Mungkin ada satu hal. Hampir semua kegiatan yang dilakukan itu direkam atau di apa. Oh, iya. Kayaknya namanya perempuan. Iya, makanya. Kadang-kadang. Kayaknya semua perempuan begitu. Karena itu momen gitu, kapan lagi. Kapan ya, betul, kan? Saya setuju itu. Bro, terima. Kalau kau menikah begitu juga. Oke. Terus pertanyaan ini kayak seru sekali. Lama deh. Pertanyaan terakhir. Silakan. Apa hal yang paling disuka dan tidak disuka dari masing-masing pasangan? Atau pas menikah tuh ada hal yang unik baru ditahu gitu? Apa ini? Masing-masing susah yang pertanyaan. Susah. Sebenarnya ini berpikir. Hal yang tidak disuka. Suka. Hal yang tidak disuka dan suka. Atau ada hal yang unik? Yang baru didapat. Waktu abis menikah mungkin, kayak kaget begitu, ternyata. Siapa ini? Buka mata, ih. Apa yang gak suka kalau disuruh tuh lama. Main HP dulu. Kayak gitu contohnya, anak-anak. Sayang, ini anak-anak mau ini. Iya, bentar. Sayang, angkat sampah, bentar. Ujung-ujung saya yang semua gitu. Kalau yang disuka apa ya? Apa ya? Romantis enggak. Yang paling disuka saat dia jaga anak-anak. Gitu. Iya. Saat dia main sama anak-anak bertiga. Kode itu? Iya, saya me time terus. Berkeluar terus jalan-jalan toh. Ya namanya ibu-ibu harus waras. Kalau saya yang bagus-bagus tadi. Yang disuka kayaknya. Disuka semua nih kayaknya. Yeah. Satu paket. Guys, aduh. Yang bukan satu. Ibu, mama, semua satu paket lah. Jadi enggak ada yang enggak disuka. Apa sih ada ya? Yang baru mungkin. Yang tidak suka, yang tidak disuka itu semua yang saya katakan itu bohong. Ini bisa diedit ya. Sebentar ya, sebentar. Kalau yang tidak mungkin kita bicara sebentar berdua. Bismillah kopi. Oke lah, bisa kita nonton dulu. Jadi tidak ada mungkin hal-hal baru yang kita baru tahu pas menikah. Misalnya mungkin malam-malam ternyata, perempuan ngorot. Iya, mungkin. Siapa tahu ada suka tidur kaki di atas. Ya, mungkin. Kalau saya sih, maksudnya tidak terlalu bagaimana, Ji. Maksudnya tetap jadi suka kalau begitu. Iyalah, kita harus menerima apa adanya. Bukan ada apanya. Bisa di note ya di bawah sini. Kayak muka salto begitu antara semuanya. Salto mas. Tentaran. Gue juga. Keringat tangan kita be. Barusan tak begitu. Oke. Paling gampang ini. Kita cukup ya. Cukup. Paling gampang sekali pertanyaan. Ini sudah ini tadi. Ini saya. Ini. Oh ini paling gampang. Apa kode nah? Langsung jawab ini. Kayak mengintimidasi. Ada dua pertanyaan. Apa okay. Dua? Oh iya. Ada tiga. Kenapa? Jadi ini turunan. Oh, oke. Okay. Pertanyaan pertama. Oke. Tanggal ketemu pertama kali kapan? Tanggal jadian kapan? Tanggal ulang tahun masing-masing kapan? Ya, langsung jawab. Satu, tanggal dua. Ulang tahun. Jangan kodean. Tahun mungkin kayaknya di kalau pertama kali satu, ketemu. Ketemu pertama. Satu, dua, tiga. 2017. Aduh. Siapa itu? Yang mana ini? 2000. Pas momen apa mungkin ada yang bisa diingat pas itu? Aduh. Jadi biar lebih yang mana betul ini?
Saya di situ kayaknya kelas berapa SMA tadi? Kelas 3. Satu SMA. Kelas 1. Iya, 17. Iya, 17. Oh, 17. Kelas 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 17. Ulang tahunnya masing-masing. Saya duluan ya. 1, 2, 3, 6 November. Ya, 6 November. 24 April. Selamat. Aman, keren. Lega.